dari mana ini? Saya tadi dari Mendalan Wangi Wagir. Dangdutan ya. Ini ABD aja apa sama ada yang sound lain, Mas? Ini full produksi New ABD. Oh, New ABD semua ya. Ini semua satu paket. Satu paket lengkap sama panggung juga ya. LED. Oh, keren berarti lengkap pisan, Mas ya. Oke, alhamdulillah. KTM di Stadion Kanjuruhan Malang. Full truk mening-mening lho. Kita akan lihat sound yang ada di sini ya. Menurut infonya ada New ABD dan juga MHN Audio. Ini kita ke sound panggungnya ya. Sini ada Mas Riko. Selamat pagi, Mas. YouTuber kondang lumayan. Dari mana ini? Saya tadi dari Mendalan Wangi Wagir. Mas, iki di kono kono motor sing iso metu sale sing situ. Sing ngarep-arep iso metu ngarep iso tokno lho. Bawa berapa sap, Mas? Bawa berapa sap? 12 sap. Ini acaranya apa, Mas? Ini acaranya apa? Ini acara dangdutan. Dangdutan ya. Ini ABD aja apa sama ada yang sound lain, Mas? Ini full produksi New ABD. Oh, New ABD semua ya. Ini semua satu paket. Satu paket lengkap sama panggung juga ya. LED. Oh, keren berarti lengkap pisan, Mas ya. Oke, alhamdulillah. Ini Natal dan tahun baru. Saya tak lihat sampai dulu, Mas. Silakan, silakan. Dari depan biar keren. Saya harap agar lebih hati-hati. Kita lihat sub umurnya dulu, Lur ya. Saya pesan kalau di jalan 12 sub full ingat beli paket New ABD. Ojo ingat juga ale. Alamat langsung nanti ya. Ya, yang saya tekankan nih kepada ABD bawa planar dan juga yang khususnya yang luar televisi, saya berharap untuk planar yang sini ada hati-hati. 4 ya, jangan sampai yang subwoofer terus ada paratelnya, ada 2 subwoofer. Jadi yang sebelah sana juga ya. Sama Lur. Iku ono gremek jeruni ono arek we wedo. Hati-hati ya, imbauan kejadian dari itu sampai kepolisian kecelakaan meninggal dunia menyebabkan 4 meninggal di tempat ya, sepele tapi akhirnya jadi sesuatu yang negatif. Jangan sampai yang rekan-rekan para sopir yang ya, kalau kerja-kerja yang betul gak usah sing aneh-aneh. Jangan minta tolong kepada rekan-rekan semua akan lebih truk-truk yang sangar-sangar ya. Ya. Yang paling terakhir saya yakin keren-keren. Para sopir untuk perlengkapan sudah aman. Nggih. Dibawa buat karnaval supaya aman. Aman semua. Ya, apalagi saya lihat truk api-api orang asing elek. 200 bagus semua. Ya. Mari kita tingkatkan paguyuban ini sebagai wujud kerukunan. Ya. Ojo sampai gontok-gontok nanti kacane, boleh rezeki saling berbagi, ya itu harapan saya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus dan selanjutnya bisa bertambah banyak. Terima kasih, cukup itu saja. Mengingat waktu sudah siang, mungkin akan segera dimulai untuk artis kita akan disiapkan sama Pak Arif nanti. Akhir kalam, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ambilan dari depan untuk acaranya ya. Terima kasih. Untuk subwoofernya ada kiri dan juga kanan sama masing-masing 6 subwoofer. Dari Polresta. Polresta dari atas digantung sama kanan dan juga kiri. Disampaikan himbauan. Terima kasih, Pak. Di sini juga ada game permainan. Sambutan dari perwakilan peserta tunggal. Bola ya. Mungkin kepada Abang Surya. Yang jatuh berapa gitu yang benar. Kalau jatuh semua bisa menang. Untuk sambutan apa? Monggo. Monggo, Bang. Yuk kita lihat. Monggo. Lanjut videonya ya. Oke, kita ke belakang lagi. Nah, harus dibalik. Sini ada Arema Bolo ya. Ini adalah stadionnya Singo Edan. Dan seperti ini ya untuk kondisi Kanjuruhan setelah terjadi apa ya? Terjadi apa lor? Kejadian yang lalu pokoknya tragedi Aremanita dulu ya di stadion ini. Ini tampak dari luarnya saja. Sayangnya di sini saya tidak bisa mendekat ke dalam stadion atau ke dekatnya stadion karena ini ada batasannya lho, jadi nggak bisa masuk ke sana ya. Nah, cukup lihat dari sini aja. Kayaknya direnovasi untuk stadionnya. Belur, karena cuacanya sangat panas sekali, jadi saya mau ngiyop di sini lur. Mau istirahat di bawah pohon yang rindang biar enggak kepanasan HP-nya. Jadi infonya seperti itu ya, monggo buat bolo-bolo merapat ke Kanjuruhan yang mau lihat acara KTM. Ada dangdutan, jangan juga DJ-an untuk infonya ya. Nah, lumayan sudah rame. Oke, jadi saya akhiri dulu untuk videonya. Mohon maaf kalau videonya agak ngawur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.